Selamat malam guys, welcome back to channel AFF channel guys. Hari ini malam ini ya guys ya, aku ada di The Cafe guys ya, The Puncak Cafe, di mana cafe ini ya Cep ya, konsepnya sangat luar biasa keren guys, terutama tempatnya, tapi intinya dia dibentuk kayak model angkringan gitu ya guys ya. Jadi buat kalian yang datang ke Kalimantan Timur, khususnya di Samarinda, tempat ini jadi rekomendasi buat kalian guys untuk datang ke tempat ini. Dan untuk view-nya sendiri guys, dia langsung bertepatan dengan kota Samarinda guys. Ya, karena tepatnya sendiri dia ada di puncak ya guys ya, ada di gunung. Oke. Nah, jadi kita bisa langsung lihat view yang ada di cafe ini guys. Aku sudah sampai mejanya guys ya, dan aku sedang menunggu guys untuk orderanku sendiri, dan nanti kita kasih tahu kepada kalian semua guys di cafe ini ya guys ya, minuman apa yang paling favorit di sini guys, dan kenapa sih konsepnya kok bisa dibuat seperti ini. Nanti kita akan bertanya-tanya guys ya dengan mungkin karyawan atau yang punya dari cafe ini guys, karena di cafe ini sendiri guys mungkin ada minuman kopi guys, karena di sini adalah kopi yang akan disuguhkan untuk para pengunjung yang datang ke cafe ini sendiri guys. Oke guys, sebelum lanjut ke video berikutnya, jangan lupa ya guys ya, subscribe dulu guys ya, dan hidupkan lonceng sebelah kanan, dan juga like ya guys ya, agar kalian selalu dapat video-video terbaru dari aku guys. A few moments later, a few inches later, 2L. Pesananku sudah sampai di meja guys ya. Kalian semua jangan heran ya guys ya, karena pesananku banyak sekali ya guys ya di sini guys. Nah, di sini sendiri guys kita sudah pesan ada 3 pesan ya guys. Di sini pesanan kita di sini yang pertama guys, dan yang kedua di sini guys, gini guys. Untuk mejanya sendiri guys, dia sangat unik ya guys ya. Dimana untuk piringnya sendiri, dia modelnya kayak model-model piring zaman dulu guys. Dan juga di sini juga gelasnya juga guys yang paling unik guys ya. Karena gelasnya sendiri dia kayak gelas model zaman kuno tempo dulu gitu ya guys ya, tapi masih di sini masih dimanfaatin guys, luar biasa sekali ya guys ya. Nah, untuk menunya sendiri guys, yang pertama aku pesan di sini ada tempe mendoan ya guys ya. Kalau untuk tampilannya sendiri seperti ini guys. Wow, mantap guys. Yang pasti buat menggoda di sini adalah petisnya guys. Ya. Ih, mantap banget ini guys. Dan untuk kedua guys, di sini kita pesan juga yang namanya sempol ya guys ya. Sempolnya gede-gede loh guys, gila. Kayak begini guys. Wow, mantap ini guys ya. Nah, dan di sini
Dan yang kedua guys, untuk dampingan sampel sendiri dia ada yang namanya sate mix ball guys. Oke, seperti ini guys. Oke, dan menu yang ketiga guys, seperti biasa ya guys ya, mungkin kalian sudah tahu ya guys ya, ini adalah french fries ya guys ya. Oke. Dan yang terakhir guys, untuk menu minumannya sendiri guys, di sini yang paling favorit adalah menu kopi sendiri guys. Ya. Kalau untuk kopinya sendiri guys, dia tampilannya seperti ini. Sangat keren sekali ya guys ya. Di atasnya dia warna coklat, di bawah dia putih, dan paling bawah dia ada warna hijau guys. Nah, ini adalah kopi yang paling favorit di tempat ini guys. Jadi buat kalian, ketika kalian datang ke Samarinda ya guys ya, tempat ini adalah recommended banget buat kalian datangi. Karena apa? Kopi di sini sangat luar biasa mantap banget guys. Dan untuk minuman yang kedua guys, di sini kita juga pesan adalah Innocent Mojito guys. Jadi tampilannya seperti ini. Ya. Jadi untuk tampilannya sendiri dia sangat keren banget ya guys ya. Nah, dan di sini kita akan coba ya guys ya kopinya. Seperti apa sih rasa kopinya yang benar-benar andalan di sini guys? Ya, dia rasanya lebih mantap lagi guys, kita akan aduk. Ya, jadi kita biar tahu apa sih dan gimana sih rasanya seperti itu guys. Nah, guys. Jadi ketika kita aduk seperti ini, dia akan menyatu begini guys. Oke. Ya. Kalau untuk kopi sendiri guys, dia namanya di sini kopi The Terrace ya. Oke. Kita akan coba guys ya. Gila guys. Kalau untuk rasanya dia ada kayak semacam kayak ada tiga campuran gitu guys. Tapi yang paling terasa dia semacam ada campuran kopi ya guys ya, kopi dan kayak krim gitu. Kopi, krim, dan yang paling bawah tadi warna itu kayaknya sirup itu guys. Karena untuk rasanya sendiri dari tiga perpaduan tadi guys ya, rasanya dia benar-benar mantap guys. Jadi kopi ini wajib kalian coba guys. Dan yang paling luar biasa guys, ya guys ya, aku pesan ini guys, sebanyak ini ya guys ya. Di sini hanya berapa tuh guys? Hanya 17.000 guys. Wow. Ya, di sini hanya 74.000 guys. Sorry guys. Ya, maaf ya guys ya. Oke guys, jadi kita pesan sebanyak ini guys, ya hanya 74.000 guys ya. Jadi kalian nggak usah khawatir guys, ketika kalian datang ke Samarinda, kalian mencari tempat tongkrongan yang paling hits ya guys ya, dan paling mantap ya guys ya, kalian bisa berkunjung ke sini guys. Kenapa? Karena di sini. Pak guys, ya untuk tempe menduannya sendiri guys. Nah guys ya, ketika kita belah begini guys, dia benar-benar crispy ya guys ya. Untuk tempenya sendiri dia sangat gurih dan crispy guys. Ketika kita kita akan makan guys, jangan lupa guys kita cocol ya guys ya untuk petisnya guys, biar semakin terasa rasanya guys. Oke guys ya. Enak banget guys. Jadi untuk rasa tempe mendoannya sendiri dia lebih terasa ya guys ya. Jadi dominan, walaupun kita cocok dengan petis, tapi dominannya lebih terasa ke tempenya guys. Coba lagi ya guys ya. Oke. Enak banget guys. Oke guys, sekedar informasi guys ya, untuk alamat sendiri guys, teras rumah ini guys, ada di jalan MT Haryono guys ya, di jalan MT Haryono, Gang Alam Indah, Kota Samarinda, Kalimantan Timur ya guys ya. Jadi kalian buat pelancong yang ada di seluruh Indonesia, ketika kalian datang ke Samarinda ya guys ya, tempat ini wajib kalian kunjungi guys, karena untuk aksesnya sendiri dia sangat mudah dijangkau ya guys ya, dan tempatnya sendiri pun sangat cozy guys. Jadi pemandangan kalian akan dapat ya guys ya, karena bertepatan dengan view yang ada di, langsung bertepatan dengan view Kota Samarinda sendiri guys. Dia sangat sangat keren banget tempat ini guys, dan kalian wajib datangi guys. Dan untuk alamatnya sendiri guys ya, saya ulangi kembali, jadi nanti saya akan kasih di keterangan deskripsi ya guys ya, untuk alamatnya sendiri di Jalan MT Haryono ya guys ya, Jalan MT Haryono, Gang Alam Indah, Kota Samarinda guys. Nanti alamatnya aku kasih di bawah ya guys ya, keterangan di bawah guys. Oke guys.
Oke guys, kita akan coba yang kedua ya guys ya, menu yang kedua guys. Kalau sampelnya sendiri guys di sini berbeda ya guys ya dengan sampel-sampel yang ada di tempat-tempat biasa, karena tempat biasa mungkin dia agak kecil ya guys, tapi kalau di sini dia agak lebih besar guys, seperti ini guys. Ya, jumbo dia bilang, aku bilang sih ini jumbo guys. Oke, kita akan coba cicip guys ya. Enak banget guys. Ya guys, ini guys, dia ada gabungan dengan yang namanya telur ya guys ya, dan juga seperti apa dalam itu. Tapi guys, jujur rasanya enak banget guys. Dia berbeda dengan sampel-sampel yang ada di luar sana. Dari segi penampilan sampel ini berbeda dengan yang lain, dan yang kedua untuk rasanya sendiri guys, ketika kita makan rasanya lebih enak. Oke ya. Oke guys, kita coba lagi guys. Oke guys, yang kedua di sini kita akan coba yang namanya sate mix bowl ya guys ya. Nah, ini guys. Oke, kita coba guys. Enak banget guys, gurih banget guys. Mantap guys. Jadi kalian ketika datang ke Samarinda, tempat ini benar-benar wajib kalian kunjungi guys. Kenapa? Karena dari untuk rasanya sendiri dia sangat sangat nyaman banget guys. Oke guys, ya. Nah, kita akan bertanya-tanya guys dengan yang punya teras rumah ini guys, karena tempatnya cozy banget, minuman kopinya juga yang tadi favorit kita coba sudah coba ya guys ya. Kita akan tanyakan nih sama yang punya teras rumah ini guys ya, kira-kira kenapa sih Pak panennya konsepnya seperti ini gitu. Jadi guys, untuk pemilik teras sendiri guys pernah ada di Jawa Timur, pernah ada di Jawa loh guys, tepatnya di Jogja ya Mbak ya. Nah jadi konsepnya kota ya Mbak ya. Nah kalau untuk dari kota sendiri Mbak, dari kota Samarinda sendiri untuk menuju ke teras rumah sendiri itu butuh waktu berapa lama? Jangan, kita kan kebetulan memang di pusat kota ya Mas ya, kota, ya? Hanya saja kita agak sedikit masuk ke dalam gang. Okay. Karena memang kita cari view-nya yang untuk kelihatan kota Samarinda, salah satunya yang bagus di sini. Tapi kita memang ini khususnya memang ada di tengah kota, jadi kalau dari pusat kota paling hanya 5 menit. 5 menit aja ya. Jadi guys, buat kalian guys, apabila kalian menginap di tengah kota ya guys ya, dari tengah kota untuk menuju tempat ini dia hanya butuh sekitar 10-15 menit lah guys ya. Karena tempatnya sendiri dia mudah dicari dan guys ya, dan kalian juga bisa mencari lewat maps juga nanti bisa guys. Dan untuk sendiri gini Mbak, saya mau nanyain juga nih. Tadi kan saya nyoba nih, kita akan tanyakan guys ya, kenapa sih tadi untuk kopi favoritnya di sini tadi itu kenapa bisa ada 3 warna gitu tadi? Nah, ada kan ada kopi di atasnya. Oh, baristanya ya. Oke ya. Oke guys, jadi yang tahu sih baristanya. Tapi ya, tapi untuk saya kan suka gitu kopi tapi enggak terlalu manis. Jadi sama barista saya pengennya kita coba aja pakai pandan. Kalau pandan itu enggak terlalu manis gitu kan. Kenapa bisa sampai 3 warna tuh kayaknya barista saya. Penikmat kopi, okay. Bukan penikmat kopi. Penikmat kopi ya, ya. Oke. Okay. Dan kenapa kopi itu jadi favorit di tempat ini? Karena namanya teras sama kopi, jadi orang-orang kadang bertanya apa sih rasanya teras sama rumah kopi itu gimana? Okay. Karena kita pernah ngomong-ngomong memang kopi pandan, dan ini buat kita termasuk kita. Oke guys, jadi itu sedikit apa namanya info ya guys ya dari yang punya teras kopi sendiri. Jadi kenapa beliau bisa membuat konsep seperti ini, karena memang jadi memang
beliau ini orangnya eksklusif ya. Jadi benar-benar teras rumah ini dibuat artistik banget aku bilang. Oke guys ya, sampai di sini dulu untuk video dari aku ya guys ya. Tetap selalu stay dengan channel-channel aku ya guys ya, agar kalian bisa terus mendapatkan video-video terbaru. Ada YouTube-nya? Kita belum, baru Instagram. Oke, baru Instagram. Ya, bisa di follow Instagram kita Teras Rumah Samarinda. Kita baru buka sih satu minggu lalu ya. Oke. Oke guys, untuk Teras Rumah sendiri apabila kalian ingin mengetahui sebenarnya seperti apa sih realnya, real picture-nya seperti apa, kalian bisa mengunjungi Instagram ya, Mbak, akun Instagram dari Teras Rumah Samarinda. Teras Rumah Samarinda, guys. Oke guys, sampai di sini dulu ya guys ya. Sampai bertemu di video berikutnya. Oke, bye-bye.